Cina sudah parkirkan jet tempur di perbatasan India. Posisi pangkalan udara tentara PLA itu tak jauh dari perbatasan India, hanya sekitar 130 mil dari lokasi bentrokan awal bulan lalu. Hasil jepretan itu cukup mengagetkan. Ternyata Cina sudah siap melakukan pertempuran udara dengan India jika perang di sepanjang land of control aktual India yang disengketakan oleh Cina. Foto satelit itu menunjukkan bahwa Bandara Ngare Kunsa yang juga menggunakan sebagai pangkalan militer PLA Cina itu telah mengalami perubahan konstruksi besar-besaran. Dalam foto satelit yang beredar di media lokal Cina itu, pangkalan militer PLA telah menambah landasan pacu. Yang tadinya satu landasan kini menjadi dua landasan pacu. Tidak hanya itu, dalam foto tersebut juga terlihat jelas beberapa jet tempur Cina sudah parkir di pangkalan PLA udara itu. Sebagaimana diketahui, hubungan antara Cina dan India saat ini sedang tegang. Kedua negara tetangga itu kini tengah merebutkan batas wilayah negara masing-masing di sekitar Laut Cina Selatan. Dalam satu bulan ini, setidaknya tercatat sudah 3 kali terjadi bentrokan antara pasukan PLA Cina dan pasukan India. Pasukan PLA Cina dikabarkan sudah mendirikan sekitar 80 barak dan tenda lengkap dengan kendaraan berat militernya. Sementara Angkatan Bersenjata India juga sudah mengerahkan ribuan personel batalion infanteri Angkatan Darat ke Ladakh untuk bersiap menghadapi serangan Cina.